Selamat pagi kakak bunda Monza Lover. Ketemu lagi dengan Sarah Hawila Shop dari Bekasi. Kakak bunda, salam kenal buat kakak bunda yang mungkin baru pertama kali ketemu YouTube channel Hawila Shop di kakak bunda. Salam kenal ya kakak bunda, sehat selalu ya. Kakak bunda aku sayang, Sarah menjual, mungkin kalau ada yang belum tahu nih, Sarah jualnya tas-tas second, tas yang pernah dipakai ya, dengan kualitas tentunya kualitas impor. Yang ketiga adalah murah untuk dibeli, tetapi kualitasnya oke, gitu ya kakak bunda ya, brand-brand tapi oke, kebanyakan adalah brand dari Korea, gitu ya kakak bunda aku sayang ya. Sebelum memulai ya kakak bunda yang belum subscribe, yuk kakak bunda yuk klik di subscribe dulu yuk kakak bunda ya, yang belum subscribe untuk channel Hawila Shop kakak bunda yuk diklik subscribe ya, nyalakan loncengnya, jangan lupa di bawah video ada gambar jempol, ada kata disukai, bantu diklik semua kakak bunda ya, bantu di share, dibagikan video ini sebanyak-banyaknya ya kakak bunda, jangan lupa untuk di komen yang positif agar balik kepada kita adalah hal yang positif ya, amin kakak bunda. Terima kasih kakak bunda, sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan keluarga ya kakak bunda ya. Oke, siapa kemarin bakar-bakaran kakak bunda, dapat berapa kilo daging di rumah ya kakak bunda, dapat berapa kilo daging di rumah ya. Oke kakak bundaku sayang, tetap menjaga kesehatan ya kakak bundaku ya, tetap menjaga kesehatan. Yang kemarin makan dagingnya banyak kakak bunda, ayo agak-agak gerak-gerak sedikit ya, coba bagaimana caranya jangan sampai kolesterolnya naik, itu ya kakak bunda ya, saya selalu itu penting, happy selalu itu penting kakak bunda. Ayo kakak bunda, kita lanjut lagi kakak bundaku sayang, perhatikan sebelum order, perhatikan dulu untuk kondisi atau kuasai dulu, ikuti dulu alur dari video ini kakak bunda ya. Sarah spilkan secara detail buat kakak bunda, jadi mohon diperhatikan dengan baik ya, dari awal pertengahan ke akhir, jangan di skip, jangan dipercepat untuk videonya kakak bunda ya, karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti kakak bunda ya, akan setiap video aku pasti bilang seperti itu, karena aku sudah spilkan secara detail, jadi kakak bunda mohon diperhatikan, itu yang penting ya, demi kenyamanan kakak bunda dalam berbelanja, pada saat terima paketnya kakak bunda nyaman gitu terimanya ya. Oke oke kakak bunda aku sayang, nanti ordernya di WA ya, di screenshot atau sebutkan cluenya, masuk WA di 0812 1341 7244 kakak bunda aku sayang, nanti bisa lihat lagi nomor WA Sarah di judul video ini ya, gitu ya. Oke kakak bunda aku sayang, seperti biasa pengiriman dari Bekasi, kurir layan parcel, untuk pembayarannya di satu rekening bank BCA atas nama Ernawati Manuro. Kalau kakak bunda beda bank, aduh Sarah ada bank BRI, gak bank Mandiri, gak nggak usah repot kakak bunda ya, pergi aja ke Indomaret, nanti minta linknya dari Sarah gitu ya untuk pembayarannya. Oke kakak bunda aku sayang, yuk kita kalau ada yang bertanya bisa COD gak Sarah, bisa, tapi COD ongkir. Kalau tas tetap ditransfer, uang tasnya tetap ditransfer. COD ongkir bisa kakak bunda ya, tetapi apa ya, nanti ada lebih mahal ongkirnya. Lebih mahal per kilonya, jadi tambah 2.500 dari seharusnya per kilo kalau COD ongkir. Gitu ya, oke? Oke, yuk. Dan dia tidak bisa jago pack ya, hanya bisa reguler. Oke? Nih, kita mulai juga kakak bunda, aku punya tas sekolah nih kakak bunda, tapi brand dong, alias brand. Ya, brandnya dari Guess Jeans ya. Guess Jeans ya, Guess ya kakak bunda ya. Nah, ini kakak bunda, ini semuanya bordir ya. Ini bordir. Oke, ini bordir nih. Ini semua di bordir. Ya, di bordir nih, Kak. Dia bahannya kanvas ya. Bahannya kanvas, ini ada kretekannya. Langsung aja aku kasih tahu pemakaiannya ya biar kelihatan tuh nih, Kak. Ini. Ini sebetulnya ini kan jarang dipakai, Kak. Ini jarang dipakai, Kak. Nih, ini doang. Oke. Oke, nah ini kanvasnya cakep kali kak ya. Oke, cantik ya kak. Untuk level second, oke lah ini kak ya, untuk level second ya. Nih, di sini dia ada ruangan seperti ini, semua ada tulisannya guess ya. Ya, ini semua sudah guess ya. Tulisannya sudah guess. Aku buka yang mana? Oh ini ya. Oke, ya, cakep kak. Ya, modelnya tabung ya. Ini bisa dipakai anak TKA, Kak, TKB, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kenapa kelas sampai kelas 3? Karena gini, Kak,
ini sebetulnya bisa sampai kelas 4, tapi kan kelas 4 suka bawa-bawaan ya, dia sudah ada tambah-tambah seperti ikut pramuka ataupun ekskul-ekskul yang lebih banyak ya, yang banyak bawaan ya kak, atau pianika kan, jadi nggak muat kak. Tapi sih sebenarnya sampai kelas 4 ini muat, buku pelajaran muat ya, sampai kelas 4 ya. Oke, gitu ya. Nih. Ya, ini cakep kak, dia nyambung ya. Nih, dia berkaki 4. Lihat aja ujung-ujungnya ya. Nih, ujung-ujungnya. Ya, tuh. Oh, ini putih kotor ya, kak. Putih kotor dikit aja, ya. Nih. Oke. Oke, kak, seperti ini. Seperti ini. Ya. Ya. Dia ada pokoknya ruangan sebelah sini ya kak, ada ruangannya dia berjiper, bisa botol minum lah kak, tapi botol ini paling yang 500 ml ya bisa masuknya ya, nih atau tempat-tempat apa gitu ya. Bisa sih kak, botol minum itu barangkan lama apa bekal ya, bekal. Oke, ininya masih cantik kak, cakep ya, ininya juga masih cantik kak, lihat di sini ada ruangan. Tarikan jiper semua masih pada tempatnya ya kak ya, masih pada tempatnya. Tarikan jiper masih pada tempatnya, ya. Tarikan jipernya masih tak pada tempatnya. Oke. Tutup. Ya. Kalau ini rel ya, relnya rel rapet, ini rel rapet. Kalau ini yang biasa. Oke. Nah, ini double jiper untuk ruang utama. Nah, ini dalamnya kak. Tutup kan hopinya. Masih cakep ya. Friend, gas 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 ya. Kakak siapa yang kemarin cari yang brand? Tanya sama Sora-sora yang brand dong gitu ya. Nih, ini ya brand nih, Kak. Brand dong. Ya, di sini nanti bisa tulis namanya, taruh di laminating ya. Nih, nama tas anaknya, kelas berapa ya. Tapi kalau kayak gini kan enggak bakal samaan, Kak, tasnya. Ya, nggak bakal samaan kak. Terus ini ada papan ya, tapi tidak bisa dilepas. Ya kak, bulat. Ya, nih ya kak, ini puringnya warna gini. Ini tag-nya. Tag gas gas. Di sini ada ruangan. Ini masuk laptop. Laptop masuk sih yang 12 ini ya. Tapi kalau yang ini nggak, kalau yang 14 nggak muat ya. Tapi anak kecil masih pakai laptop sih kak ya. Tapi kalau 12 in bisa lah. Kalau 14 in kan kegedean buat anak-anak ya. Oke. Nih, Kak Jess. Maaf ya, Kak. Ini brand dong ya. Nih, baru dapat ini. 1000 bal belum tentu dapat brand gas ya. Model tabung seperti ini. 280, Kak. Gas 280. Gas, gas. Gas, 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 Kak ya. Kak ya, gas, gas. Kak, ada yang butuh tas ini, kamera Nikon. Kak, beli tas Nikon yang baru kamera 250 loh. 250.000. Iya. Ya. Nih, apalagi kondisinya masih bagus gini. Ini like new, Kak. No, ada sekat-sekatnya masih. Ya. Nih. Ya, ini masih cakep tuh. Belum ada yang robek, soek dan sebagainya. Ya, ini apa peniti nih, Kak. Nanti kita lepas ya. Orang Korea suka gitu, Kak. Kalau nggak taruh peniti, pensil, pulpen, aneh aku. Ya, apa? Ah, biar nambahnya jopan. Ada dapat gini ya. Nih, dapat gini ya. Oke. Ini tuh, berkaki dia 4. Ya, berkaki 4, dia seperti ini. Kanvasnya bagus, Kak. Masih bersih lah. Ya, masih bersih nih. Ya. Oke, dia di sini ya. Ini prinsipnya doang ya. Tuh. Ini bisa di-adjust. Nih. Isi dulu ya. Jadi sumpel-sumpel ya. Kakak lihat ya, kakak bunda ya. Nih, mahal loh kak, kata kakak merah. Merek Nikon. Karena beli kamera yang sampai apa ya. Ini juga beli sendiri tasnya. Beli lagi kak, yang udah sampai 10 juta pun. Beli sendiri tasnya kak. Nikon, Nikon. Nih, ini kak, cakep. Yang punya tas kamera atau anaknya yang suka foto-foto, ya. Nih, tas kamera. Ya, ini kurang isi aja ya kak. Kurang isi ya.
kurang isi aja ya, berkam ini 4. Ini bisa di adjust seperti biasa ya, aku pasti pendekin. Inilah ya. Ini kak nih, ya begini ya. Ah, mana suka-sukanya lah. Ya. Ini ya kak, Nikon. Ya, gak usah diukur lah. Segini kak, tas kamera. Ya kak, ini aku kasih 80. Nikon 80, kondisi masih oke, kanvasnya oke ya, tidak ada yang gimana-gimana. 80.000. 80.000 Nikon. Nikon 80 ya, cakep loh kak. Tas kamera kayak gini. Ya. Nih. Aku ada tas Les Paul. Enteng ya. Kondisinya masih oke banget kak. Ya. Ini sudut-sudutnya nggak ada jejak pemakaian, masih cakep banget, ya. Les Paul ya kak. Di sini dia zipper sudah ya kakak, bersih, ya. Terus, sini, bersih kak, ya bersih ya. Les Paul sak, ya kak. Kayak gini aja kak, nih, dia made in China. Kayak gini aja kak, bisa sampai kita kalau beli di counter, coba kayak kakak ceki-ceki, nggak ada gopay ini, nggak bisa, nggak dapat gopay kak ini. Nih paling sedikit kakak bayarkan 700-800 ini. Les Paul kak, counternya jarang mau apa diskon, jarang mau diskon ya. Tuh cakep kan kepala zipper ya kakak ya. Ih kakak ya, sudah ya kakak. Kak ini cakep kak, ini sudutnya masih oke, gambar masih oke ya, masih oke gambarnya tuh kan. Oke kak, cakep kak. Les Paul nih ya, tenteng Les Paul yuk, aku kasih 90. Tenteng Les Paul ini 90 light new kak, light new 90. Tempat bekal, tempat kakak tenteng karena dia brand ya. 90.000 ya, tetap nih kak, 90.000 Les Paul light new 90 ya. Les Paul light new 90. 90.000 kak, cakep nih sayang, cakep ya. Susah kalau kita dapetinnya light new di bal gitu aja kak ya. 90.000 aku kasih ya. Sarah kasih Les Paulnya, semuanya masih cakep kak. Lihat warnanya terang dan dia tidak kotor ya. 90.000 ya, 90.000 ya. Warnanya kenceng, motifnya kenceng ya, harganya nggak kenceng lah, 90.000 nggak kenceng ya kakak bunda ya. Oke lanjut yuk kak, ini aku ada ini namanya kalau kita tempat sabun atau tempat skincare kita, kalau kakak bunda pakai skincare ya, nah. Atau tempat makeup kak. American Tourister ini seletingan dengan Samsonite ya, ini masih berlabel nih. American Tourister itu kak, slating dengan Samsonite, masih berlabel ya kak, masih nempel tuh, ya. Di sini dia masih diplastikin, ya. Cakep, pakai banget pakai cakep, ya. American Tourister, ya. Semua sudah American kak. Ini juga bisa tempat apa kak? Obat-obat, ya. Obat-obat, suplemen, ya. Multivitamin taruh di sini. Nggak harus tempat sabun, skincare dan sebagainya kak. Tempat obat pun bisa. Ya, buat kalau kakak suka pergi-pergi entah ke rumah saudara, ke rumah anak, ya kakak bunda ya yang sudah sudah ada julukannya oma si ini, nenek si ini, eyang si ini, nah bisa. Atau tempat minyak, ya untuk P3K kakak bunda, ya tempat P3K-nya boleh. Jadi nggak kececer kalau lagi pergi-pergi ataupun taruh di rumah ini tasnya, ya. Kak, seletingan dengan Samsonite. Harga Samsonite barunya tidak ada kak, yang biasa 200 ya. Ya, kakak bunda ya. Kanvasnya bagus. American Tourister ya. Ini lihat kakak bunda ya. Kak, masih baru ya.
masih baru ini kakak bisa cantolin ya. Jadi ini kak tas serbaguna. Serbaguna. Kakak mau tempat sabun oke, tempat skincare oke, tempat apalagi obat-obat suplemen multivitamin atau minyak-minyak kusut. Minyak urut ya kak, kusut ya. Oke. Nih, bisa ya kak ya. Bisa ya kak, tempat-tempat apa untuk orang aring, rambut ya, minyak kemiri rambut, bisa kakak bunda, bisa, ini masih bagus. American Tourister Slating dengan Samsonite, yang tahu brand ya. Oke, kakak bunda ini aku kasih berapa? 80.000 aja ya, 80.000 kalau kakak bunda beli Samsonite, coba ceki-ceki ya. Kita kan slating dengan Samsonite. American Tourister tidak ada counternya di sini kakak bunda, kita harus pergi keluar sana noh ya kakak bunda. Nih ini slating, coba cari di Samsonite ada harga berapa seperti ini ya. Nih American Tourister aku kasih 80.000 aja, 80.000 ya. Masih baru kak, untuk hadiah pun nggak malu-malu itu. Oke, kita lanjut sayang. Kak, aku ada tas kulit ya. Aku mau main tas kulit. Kak, brandnya Calvin Klein. Nih, Calvin Klein. Kulitnya jangan ditanya kakak bunda. Jangan ditanya kakak bunda ya. Kulitnya jangan ditanya. Modelnya aja dia model seru. Calvin Klein ku ini kakak bunda. Kulit asli ya. Kulit asli tapi kalau talinya dia kanvas ya, talinya di kanvas. Brandnya Calvin Klein ya, brandnya Calvin Klein, coba ceki-ceki di counter di mall besar ya kakak bunda, ada counter Calvin Klein. Harganya berapa Calvin Klein itu ya? Oke, nah ini kak jarang-jarang dapat kulit Calvin Klein kak yang bukan kulit asli aja, harganya mehong ya. Yang bukan kulit asli aja harganya mehong. Kalau yang kulit asli kak harganya 3 juta ke atas. Ya, 3 juta ke atas kak, bukan ke bawah ya kak. Ya. Yang sintetik aja kak, tidak ada di bawah 1 juta harganya. Kalaupun dia sampai udah sell kak, jarang kayaknya Calvin Klein itu sell kak. Ya. Nih, di sini dia ada kantong tapi pakai kancing ya kak, pakai kancing, dan di sini sudah logonya Calvin Klein. Calvin Klein ya. Di sini dia ada kantong tapi tidak berkancing ya, modelnya serut sayangnya. Oke, aku lepas dulu nih ya. Ini kanvas, ini kulit asli kak, sekujur tubuhnya kak dia kulit asli kecuali talinya. Kakak lihat tawenya tebelnya semana, hah tebel kali pun ya kan. Ini lihat nih, tebel kali kan kak. Lihat ini kulitnya kak, lihat kulit ya kakak bunda, gemes aku ya. Nih lihat kak pengujungannya ya, nih ini nggak ada kutanya. Beli ini kak, tau gak kak kulitnya, cuman aku kasih penyegar biar namanya nggak bersihin ya kak, dari bal ya kan, belum dikasih vitamin. Tapi lihat kak, aku deketin serat kulitnya, lihat serat kulitnya kak, masih cakep kan serat, kata dia masih apa ya, cen-cen ya, tuh cakep banget, cakep banget. Ini cakep banget kak, ayuh cakep banget beneran, cakep banget ini. Serutnya aja, tali serutnya masih oke. Nih persini sininya dia mantap, aman ya. Nih perserutnya nih, lihat kak perserutnya, cakep kan? Ya kan? Nih. Tebal banget kulitnya nih kak, tebal ya, mantul berisi ya, mantul berisi gemoy ya, cakep banget ini ya. Ini tag-nya ya, Calvin Klein kakakku sayang ya, ada tempat kartu di sini. Nih, dilis dengan kulit asli. Nih ya, ada list lagi dengan kulit asli, compartment, bejiper. Oh ya, Kak. Cakep banget ini. Nih. Ada compartment ya. Oke, kakakku sayang. Cuman di sini aja nih, Kak, pemakaiannya nih. Ini aku kasih tahu ya. Ini semuanya ini doang ya, dia penok ini.
Nih, pengok ini doang, namanya barang bal. Ini dong. Ini pun bagian dalam begini. Ini luarnya gini. Ya. Layangannya aman. Aman ya, Kak. Putar dulu ya. Itu doang pemakaiannya, Kak. Ya, pemakaian di bal itu mah. Ya. Oke, Kak. Kulitnya tebal, Kak. Kulitnya tebal. Kakak Bunda, ya, kasihlah Kevin Klein ini. Kakak Bunda ada yang mau kasih 4,5. 450 Kelvin. Kelvin ya, Bang. 4,5, Kak. Kelvin 4,5. Kelvin 4,5 ya, Kak. Kelvin Klein 450.000. Ya. Ada yang mau kanvas ini, Kak, cantik kali. Warnanya coklat. Kanvas ya, diisi dulu. Biar kelihatan modelnya. Ini ya. Nih, dia bisa ditenteng ya. Ini motifnya kopi ya. Nih, kopi tambah more coffee. Oh, kopi. Nah, ini talinya tapi tidak bisa di-adjust ya, Kakak Bun. Seperti ini dia ya. Oke, ini bisa buat anak kuliah, Kakak Bun. Buat anak kuliah ya, masuk laptop ini masuk, Kakak. Cuman dia harus ada bantalannya ya, pengaman dan untuk laptopnya ya. Nah, kalau masuk laptop masuk ini sayang, pakai kancing magnet. Cuman perlu untuk pengamannya, ya harus dipasang ya. Maksudnya kayak yang seperti ininya loh, Kakak Bunda. Mana ya? Ada sok gak ya aku ya? Bantal. Lihat dulu yang bantalan itu loh, yang warna pink. Sok ya? Kemarin kayaknya aku ada deh. Yang bantalan warna untuk laptopnya ya, sebelum dimasukkan ke tas ini. Karena dia kan tidak ada slot untuk laptopnya. Ya, Kak, cakep warnanya, bahannya kanvasnya tebal. Ya, sudut-sudutnya aman sayang, buat untuk anak kuliah. Ya, buat anak kuliah cakep banget ini. Ya. Cakep, Kak. Talinya lebar, kokoh, kuat. Bahannya bagus, warnanya bagus. Ya. Nih. Tuh di dalamnya. Pakai kancing magnet, ada kompartemen sini ya. Nah, terus dia tag hitam, Kak. Ini brand apa ya? Ini cakep banget ya. Ini size F. Apa size F ya? Pakai nomor seri loh, Kak. Pakai nomor seri nih. Made in Korea, pantas Korea. Ini Kak, ada nomor serinya, ya, made in Korea. Ada nomor serinya, Kak, ada barcode-nya dan sebagainya. Kak, ini yang mau ya? Ada nomor seri ya, Kak? Ih, cakep Kak, coffee ini ya. Kayak brand Starbucks aja kan, Kak? Kelihatannya murah kan? Ah, mahal, loh, ya, mahal loh, ya. Yang Starbucks lebih tipis dari ini aja, Kak. Gopek tentengan doang. Coba deh, Kakak, beli Starbucks. Aduh, ya. Ini, Kak. Ambil yuk, Kak. 85. Coklat 85, Kak. Cakep banget. 85 aja. Coklat 85, Kak, ya. Coklat 85. Oke. Okay. Bagus tuh, Kak, buat anak kuliah. Kak, ini aku ada brand cowok-cowok. Nilon. Ya, sling nilon cowok. Bagus, tapi dia ada untuk tempat tabletnya, Kak. Tablet ya. Nih, ada tempat untuk tabletnya. Ya. Ada tempat untuk tabletnya ya. Nih. Tuh. Tablet berapain lah, Kak, ini? Ya, coba aku ukur ya. Siapa tahu Kakak Bunda mau beliin cucu anak. Nih, untuk tablet ya. Dia dasarnya ada bantalannya, no, Kak. Ada pengamannya. Ya. Aku ukur dulu lah. Ya. Ini tingginya 33 ya. Tingginya 33. Abunda ya. Ini lebarnya 26. Nih, cakep. Nilonya cakep. Like new, Kak. Like new. Icak like new banget tuh. Ya. Like new, brandnya Xnote. Ya, cakep, Kak.
Di sini ada ininya. Cakep ini, like new banget. Like new banget, Kak. Kayak Kakak baru beli. Nih. Bersih lagi. Bersih, Kakak. Perujungan bulu-bulu belum ada ya. Cakep, Kak, ini. Nih, bisa di ininya, Kak, dari bahannya jadi halus tapi kokoh. Nih. Keterasa kok, Kak, terasa ya. Ya. Terus dia sini ada tempat gininya, Kak. Nih. Bisa untuk digembok ya, kalau Kakak Bunda mau pakai gembok gitu nih. Nih. Ya, untuk tempok gemboknya. Nih. Ya. Cakep. Ya. Nilonnya cakep, talinya cakep, keren, bisa di-adjust ya. Cowok ya, Kakak Bunda cewek-cewek pakailah. Warnanya hitam kan netral. Ya, Kakak Bunda ini aku kasih 120. Aduh, lompat. 120 ya. Ya. Nilon 120. Nilon 120 Kakak Bunda. Cakep ini. Cakep ya. Nah, ini ada tote kulbur. Tote kulbur. Nih. Kakak Bunda tote kulbur warnanya cakep enggak? Cakep loh warnanya. Tapi pakai kancing magnet ya Kakak Bunda. Dia pakai kancing magnet ya. Pakai kancing magnet. Bentar ya. Ada kertas. Nah. Dah. Nih, Kakak Bunda. Kulbur ya, motif kulbur. Dia bawa dalamnya seperti ini. Dianya pakai kancing kletek. Dia seperti ini. Dia seperti ini. Ya, Kak. Ya, Kakak Bunda ya, seperti ini. Ini kertas. Ini kertas. Ya. Dia seperti ini, Kak. Nih. Dia nih, kayak ini ya. Kayak dilepas jahitan sini, tolem. Ada apa ya? Terus. Yang gini. Nih. Nih ya, gini. Tapi dia masih aman. Ya, tuh. Terus sini, Kak. Kayak gini. Nih, ya, kelihatan ya. Ini pemakaian dalam ya, begini ya. Oke, udah aku liatin yang lainnya aman. Ya, ini aman ya. Pakai kacamata. Ini dalam, Kak. Bagian dalamnya itu, ya. Luarnya aman, ya. Pakai kancing magnet. Nih. Tuh, ya. Bertote seperti ini ya. Cakep ya. Nih. Ya. Ujung aman. Sini aman. Nih. Aman ya, Kak. Bawahnya, samping-samping sini aman ya. Nih, ini juga nih. Aman ya. Aman ya, Kak. Tuh, aman. Ya, aman nih. Ini aman. Oke, ini aku kasih di harga 60. 60 ribu aja, Kak. Ya, kulbur 60. 60 kulbur. Cakep, Kak, ambil sayang. 60 ribu aja. 60 ribu kulbur ya. 60 ribu kulbur. Oke, Kakak Bunda, itu ya video dari Sarah Kakak Bunda untuk hari ini. Yang pertama, nanti kita buat lagi yang kedua ya, sayang ya. Ditunggu aja, stay tune ya, Kak. Stay tune semua, Kakak Bunda. Ditunggu orderannya di WA, Kakak Bunda. Gercep aja, hari ini kita pengiriman. Untuk dari pengiriman hari Sabtu yang belum, ya maksudnya yang bayarnya udah sore, Kakak Bunda. Kita semua kirim hari ini untuk paketnya ya. Terima kasih, Kakak Bundaku, sayang. Sehat selalu, bahagia selalu ya, Kakak Bunda. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Love, Sarang, yo. Bye-bye.